Inna ala umur wa din wa salatu wa salam asrafil amjahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur pada Allah. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di kediaman rumah kami, dan kita juga minta barokah kepada para guru dan para alim ulama saya, dan para ustaz dan ustazah, dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai. Saya minta doa keikhlasannya atas musibahnya anak kami Muhammad Ridwan bin Haji Erwin telah meninggal dunia pada tanggal 25 November. Pertama-tama saya mengucapkan syukur pada guru kami dan orang tua kami, yaitu Bapak Kiai Haji Munawir Asli dan Bapak Kiai Ustaz Kori kita Bapak Haji Mulyadi yang saya hormati, dan Bapak Kiai Haji Mulyadi dan Bapak Ustaz, dan kita motivasi yang baik untuk kita semua. Inilah berkat lakum dinukum, ya agama agamamu, agamaku agamaku. Maka mereka selalu memberikan kita motivasi yang terbaik. Mudah-mudahan kita doakan kampung kita, kita doakan semoga di Putra ini biar mendapat tempatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu aja, sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah dan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin para orang tua kami, para ulama kami dan tokoh-tokoh agama kami yang hadir di sini. Sekaligus saya sebagai saibul musibah minta maaf apabila ada kekurangan, kelebihan mungkin dalam kata masalah makanannya, mungkin nanti beseknya kurang memuaskan. Itulah kemampuan kami. Kami di sini hanya mengundang saudara kami, kita bersama agar kita mendapat mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.